Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Alhamdulillah ya. Insyaallah besok ada PTS Bahasa Inggris. Sekarang kita belajar. Ini Ustadz ada tambahan PTS untuk kelas 4 ya, Bahasa Inggris. Oke, untuk materinya adalah di unit pertama, unit 1, In the Museum. Itu terkait dengan semua yang ada di museum ya. Ada king, queen, etc. ETC itu etc. artinya dan lain-lain ya. Serta penggunaan must dan mustn't, harus dan tidak harus. Itu terkait dengan tata tertib yang ada di museum. Boleh apa enggak yang ada di museum, seperti apa gitu ya. Berikut adalah contoh soal untuk unit pertama. Nomor 1, give them the sword. Please, sword in Indonesian is mudah banget. Artinya sword adalah, dalam bahasa Indonesia adalah pedang. Nomor 2, we bla 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 run in the museum. Kita titik-titik berlari di museum. Wah, ini terkait dengan tata tertibnya. Boleh apa tidak ya? Ternyata jawabannya tidak boleh ya. Nomor 3, the queen wears a, wah, queen. Ingat kata queen, queen itu artinya ratu. Ratu memakai apa? On the head, di atas kepala. Memakai apa? Memakai crown. Nomor 4, I uses bla 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 and bla 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 to rob the enemy. Busur dan panah. Busur dan panah bahasa Inggrisnya apa? Dah, bow and arrow. Nomor 5, I hold a bla 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 in left hand. Left hand itu adalah tangan kiri. Hold itu memegang apa? Shield, tameng. Nomor 6, I mustn't bla 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 in the museum. Bernyanyi. Sing a song. Mudah banget bukan? Sekarang untuk unit 2, the world around us, itu ada dua materi yang harus kalian pelajari. The world around us itu terkait dengan mountain, forest, etc. Kata penghubung, nah, mudah banget, ada kata penghubung atau dalam bahasa Inggris adalah konektor. Itu kita belajar 4, because, and, so, dan but. Because itu artinya karena, and itu dan, so itu artinya jadi, but itu tetapi. Ya, berikut latihan soalnya. Nomor 1, I sat down bla 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 watch the film to the night. Itu ada bahasa Inggrisnya dan apa? And nomor 2, I wanted to buy a new t-shirt. Saya menginginkan membeli kaos baru. Bla bla bla, I didn't have any money. Tetapi, bahasa Inggrisnya but. Nomor 3, my uncle was fishing in the, mudah banget, fishing, nah, river. Pamanku memancing di sungai. Nah, nomor 4, we walk through the field. Kita berjalan melalui field. Field dalam bahasa Indonesia adalah ladang. Nomor 4, mom didn't see the bla 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 jalan setapak. Bahasa Inggrisnya but. Ini yang nomor 6, I went swimming to lake, but my father didn't allow it. Lake in Indonesian is, lake itu dalam bahasa Indonesia apa? I went swimming to lake, but my father didn't like. Saya ingin berenang di bla bla bla, akan tetapi ayahku tidak mengizinkan. Allow itu mengizinkan. Lake itu bahasa Indonesianya adalah danau ya. Oke ya, alhamdulillah kita sudah selesai pembahasan soalnya. Cukup sekian ya dari Ustadz. Semoga dimudahkan dalam mengerjakan dan mendapat nilai yang diinginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.